Sama Mister mau diabsen dulu ya. Untuk Abel masuk, hadir, Masuk, Mister. hadir. Oke, Aisana hadir, Aisana Gayatri Hadir, Mister. hadir, Andara Sabria, Bria, Ada. Bria hadir. Halo Bria. Bria hadir. Halo. Oke. Austin. Austin hadir. Halo Austin. Oke. Every. Every. Dua. Every Nicole hadir. Ya. Mason, Mason, Benjamin. Benjamin, Mason hadir. Ya. Benjamin hadir. Halo, semuanya perhatikan Mister. Mana Benjamin? Oh ini Benjamin Mason. Oh, Benjamin hadir. Andara tadi hadir enggak nih Andara? Mana Andara? Oh ini. Nah, Bria ya. Bria hadir. Austin, Maverick, Austin hadir enggak nih Austin? Austin mana Austin? Oh ini Austin hadir. Kalau ditanya Mister dipanggil bilang hadir ya. Clifton, Cliff, Clifton hadir. Clifton, ya pinter gitu ya. Berani hadir gitu ya. Oke, define sir. Oh, define sir hadir. Nih. Oke, ya. Define hadir. Felisa. Felisa hadir. Mana Felisa? Felisa. Felisa. Ini Felicia nih, ya. Felisa. Mana ya. Sofia? Mana? Estefan, Felicia, Estefan. Oh ini Felicia. Ya Felicia hadir. Ya, bilang hadir ya, Estefan, Felicia. Felix. Felix hadir. Apa boleh beli? Felix. Mana? Mana Felix? Felix hadir. Felix, halo. Eh, mana Felix? Mana kalau dipanggil masih malu-malu ya. Oh, Felix tidak ada ya, Felix ya. Oh. Felix malu tidak masuk ya. Felix. Kyo. Jermis. Ya, Irin. Irina. Irin. Mister. Irina. Oh, ini Irin hadir ya. Masih malu-malu semuanya untuk bilang hadir ya. Jacob tadi hadir ya. Jenisha. Asra. Jenis. Jenis mana jenis? Iya ini Mister nyari kamu jadinya tuh. Oh ini jenis Asra ya, jenis hadir. Milan, Chandra Milan, Milan hadir. Milan mana nih Milan Chandra? Oh ini ayo Milan bilang hadir gitu ya. Ya. Ya, Chelsea. Ya, Chelsea mana Chelsea? Bagus sekali, berani gitu ya, luar biasa ya. Regner Boas.
Boas. Hadir. Hadir ya. Ya, Boas hadir. Riri. Riri. Riri hadir. Ini ke mana Riri? Riri Unika, oh ini Riri hadir, bilang hadir gitu ya, yang keras. Selena, hadir. Oh Selena hadir, bagus sekali. Tristan, Tristan, Tristan hadir, oh ini hadir. Kalau dipanggil bilang hadir gitu ya. Palen. Valencia, Josephine. Mana nih? Kurang satu ini Valen. Oh, ini Valen. Oke, Valen hadir. Tinggal ini Felix ya, Felix Kimberly ya. Kimberly Ang. Ini mana? Hadir enggak Felix Kimberly? Ah, Kimberly, Kimberly, Kimberly. Felix Kimberly, hadir enggak ini? Felix Kimberly. Oh, enggak masuk berarti ya. Eli Kimberly enggak masuk. Oke. Ya. Oke, semuanya. Hari ini kita akan masih belajar tentang bunyi dan sumber bunyi ya. Jadi nanti kita akan belajar bersama-sama, setelah itu nanti mainkan pianika ya. Setelah belajar sumber bunyi nanti kita baru memainkan pianikanya. Kalau sekarang masih belajar tentang sumber bunyi, bunyi dan sumber bunyi ya. Oke. Ya, do re mi fa sol la si do. Ya, sekarang perhatikan, lihat di depan semuanya ya. Oke, ya, sekarang perhatikan. Coba perhatikan di depan, kita akan belajar macam-macam bunyi. Yang kedua, kalau kemarin kita sudah tahu sumber bunyinya, ya. Kita sekarang belajar macam-macam bunyi. Nah, setelah kita belajar ini, minggu depan kita akan belajar pianika. Nanti ada lagunya ya. Nah, Mister akan diajari untuk memainkan sebuah lagu sederhana dengan pianika. Ya, semuanya sudah punya pianika? Sudah. Sudah, siapa yang sudah punya? Coba angkat tangan, Mister biar lihat dulu. Oke, Reikner Buas punya, Jago punya, terus Aisyah punya, Valen punya, ini Abel punya, Riri punya, ya Mister sambil ngeliat, Irin punya. Oh, sama lagi, yo ini Benyamin punya, Austin punya kah? Every, yo. Every punya, punya juga Every, Every punya ya, oke, mana Every punya ya, Every, Nicole punya pianika, ya punya ya, Every, itu aku juga punya, oke ya. Ya, punya semua ya. Berarti, oh ini ya, Clifton punya. Bagus sekali, Clifton. Hah? Aku juga punya. Oke, ya. Warnanya biru. Wow, warnanya biru keren loh. Itu ya. Warnanya biru. Ya. Ya, nanti mulai minggu depan nanti kita akan belajar pianikanya. Sekarang perhatikan, kita belajar macam-macam bunyi. Ya,
Kemarin ada tugas, ada beberapa yang belum mengerjakan. Ya. Halo. Ya. Jadi kemarin yang belum mengerjakan tugas Aisyah, ya. Aisyah belum mengirimkan tugas, Every belum, Felix belum, Jenika belum, Raker belum, Tristan. Nanti Peter kirim ke wali kelas ya, biar nanti biar ditunjukkan. Oke. Kembali sekarang perhatikan. Untuk piandikannya ditaruh dulu. Piandikannya ditaruh dulu. Sekarang coba perhatikan di HP-nya atau di laptop-nya. Macam-macam bunyi. Ya. Macam-macam bunyi. Oke. Okay. Oke. Okay. Jenis, Asra, jenis mau bertanya? Tidak. Regner mau tanya? Iya, Buas mau tanya? Iya. Enggak. Pinter ya. Oke. Okay. Iya, saya tahu orang. Oke. Aku mikir. Sebentar, ada temanmu. Oke. Okay. Oh ya, oke. Oke, nah. Perhatikan sekarang macam-macam bunyi. Yang pertama adalah bunyi tinggi. Ayo semuanya perhatikan depan. Ayo perhatikan ya. Ya. Ya, bunyi. Oke. Semua sudah dimatikan, sudah di-mute ya semuanya ya. Oke. Bunyi tinggi dan bunyi rendah. Ya, Nika. Oke. Bunyi tinggi dan bunyi rendah. Oke, yang lainnya tolong di mute ya, di mute biar tidak mengganggu. Ya, oke. Bunyi tinggi dan bunyi rendah. Bunyi tinggi terdengar nyaring sekali. Contoh. Bunyi gelas dipukul dengan sendok. Bunyi gelas, ya bunyi gelas apa, kaca, dipukul dengan sendok. Bunyinya gimana? Ding, 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 ding. Kayak bakul es, no ya. Ada kayak es krim lewat gitu ya. Es krim gitu, ding, 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 gitu ya. Ya, jadi. Iya, jadi. Bunyi tinggi dan bunyi rendah. Bunyi tinggi itu terdengar nyaring. Seperti suara gelas kaca dipukul dengan sendok logam. Kalau gelas kacanya ini dipukul dengan sendok plastik, gimana bunyinya? Gak bunyi. Gak bunyi loh. Kenapa gak bunyi? Kenapa? Bentukannya beda. Oh, yo, yang lainnya. Kenapa kok gak bunyi? Yo, Chelsea. Yo, Riri. Abel, silakan. Tristan. Bentukannya beda. Oh ya, yang lain? Kenapa kok nggak bunyi? Ada yang lain yang jawab lain? Kenapa kok gelas kaca kalau dipukul dengan sendok plastik bunyinya nggak nyaring? Karena sama-sama kaca. Sama-sama kaca. Gelas kaca dipukul sama sendok plastik. Bukan sama-sama kaca. Gelas kaca itu... Karena sendoknya dari plastik. Terus? Ya. Nggak bisa bunyi keras berarti? Nggak. Cuma... Oh, mak. Tek, tek,
gitu ya suaranya gitu karena bahannya berbeda. Gitu ya, pinter. Tidak bisa bunyi. Tidak bisa bunyi. Kenapa kok tidak bisa bunyi? Karena plastik. Karena plastik. Sekarang kalau gelasnya plastik, ya toh gelasnya plastik. Kamu punya gelas plastik toh? Punya toh? Dipukul punya. Dengan sendok logam. Dipukul dengan sendok logam, bunyinya gimana? Bunyi. Nyaring enggak? Nyaring enggak? Nyaring. Gelas plastik dipukul dengan sendok logam. Nyaring enggak? Enggak bisa. Kenapa kok enggak bisa? Bunyi. Hah? Ya pun tadi kan jawabnya bunyi semua. Jawabnya kok bunyi semua. Gimana Gio kamu itu ya? Iya. Ya. Harusnya kan enggak bunyi. Harusnya enggak bunyi karena yang salah satu plastik, salah satu logam. Ya, aku ini punya gelas plastik. Nah, itu ada aqua itu gelas plastik dipukul sama sendok logam. Suaranya gimana Gio? Dipukul pakai pulpen. Nah. Nah, pukul sama pulpen aja enggak bunyi. Gini loh bunyinya, Mister. Ah, gimana bunyinya? Ada airnya enggak bunyi. Ya. Nah. Nah, tuh kan enggak bunyi kan? Nah, sekarang ayo, sekarang gelasnya plastik dipukul sama sendok plastik. Gimana? Bunyi enggak? Enggak bunyi. Loh, sama-sama plastik lu. Enggak bunyi. Sama-sama plastik lu. Enggak bunyi. Enggak bunyi. Oh iya. Iya karena plastik itu tidak bisa memberikan suara yang keras ya. Plastik itu suaranya berbeda dengan logam. Nah, berarti gelas kaca kalau dipukul dengan sendok logam bunyinya jadi nyaring. Ya, nyaring. Ting 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 ting, ting gitu ya. Nah, yang kedua adalah bel sepeda. Suaranya gimana? Kalau bel sepeda suaranya gimana? Ah? Suaranya bel sepeda gimana suaranya? Hai Gio. Gio. Ayo Gio. Berapa? Suaranya bel sepeda itu gimana? Kring kring kring. Kring, nyaring apa tidak? Nyaring. Nyaring. Kenapa kok harus nyaring? Nyaring. Ya, kenapa kok harus nyaring? Biar kedengaran orang supaya tidak bisa menjadi celaka, tidak bisa nabrak ya, supaya tidak ada tidak nabrak orang yang lewat ya toh. Misalkan nih di depanmu ada orang atau yang mereka jalan gitu ya, kamu bunyikan belnya kring 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 kring. Nah, orang yang di depan jadi ngerti ya. Makanya penting bunyi yang nyaring. Nah, sekarang perhatikan yang berikutnya. Tuh, ini ada bunyi rendah terdengar berat. Ada bunyi rendah terdengar berat. Ya toh? Nah, yo coba kamu kalau yang punya pianika, coba ditiup yang nada paling rendah itu suaranya seperti apa? Coba ditiup yang paling rendah. Yang paling kiri sendiri. Jangan yang kanan. Yang paling kiri sendiri. Yang paling kiri. Nah, coba yang lainnya bunyikan yang kiri sendiri. Yang paling kiri sendiri ya. Paling kiri sendiri. Nah, rendah kan? Nah, tuh kayak suaranya sapi kan? Mo, mo, gitu ya. Mo. Ya, suaranya. Ya, suaranya sapi, suaranya. Suaranya sapi dulu, mo, gitu kan. Nah, itu yang paling kiri sendiri ya. Miss, nah. Kalau suara ini coba kayak gini. Kalau mau buta. Gimana? Suaranya kapal?
coming. Ya. Ya, gimana? Mau tanya apa? Ya, oke. Nah, sudah ya. Jadi yang bunyi rendah terdengar berat itu kayak suaranya sapi. Kita mau mainin mana? Oh ya, nanti minggu depan Mister akan ajarin cara bermain pianika. Ya, jadi minggu depan Mister akan ajarin. Sekarang Mister jelasin dulu tentang bunyi dan sumber bunyinya dulu. Biar kamu tahu mana yang menjadi suara tinggi, suara rendah, ya toh, suara berat, ya toh, mana yang suara nyaring. Nah, kan gitu. Nah, sekarang perhatikan, ada suaranya kapal. Tot, kan gitu suaranya kapal. Ya, kalau yang suka yang atau yang pernah naik kapal laut, berarti itu pernah dengar suara itu. Tot, gitu ya. Oh, itu. Aku sudah, Mister. Ah, gimana? Kapalnya kalau mau berangkat suaranya gimana? Aku juga naik kapal. Ah. Kembalinya naik kapal, pulangnya ke Trenggalek naik kapal juga. Ah, ke Trenggalek naik kapal? Kapal apa itu naik kapal? Ah, ke Trenggalek. Ah? Oh, paling kapal Harapan Jaya paling ya? Atau kapal Bagong paling? Maksudnya ke tengah laut itu loh. Oh, ke tengah lautnya. Ya bilang loh, tadi Mister bingung. Ke Trenggalek naik kapal, Mister bingung malian. Aku udah pernah tahu dari kapal selam. Wih, kapal selam? Berarti masuk ke dalam air tahu loh. Wah, hebat. Eh, itu Abel, itu jangan ditarik-tarik itu. Abel, Abel, itu olernya jangan ditarik-tarik itu, nanti putus itu, nanti sobek, nanti nggak bisa dipakai itu. Ya. Nah, perhatikan gimana suaranya kapal. Yang kamu tahu kapal mau berangkat itu mesti suaranya gimana? Ayo coba tirukan suaranya kapal gimana. Tet gitu ya. Tet gitu suaranya. Ah, itu. Ah, oke ya. Nah, sekarang perhatikan. Perhatikan. Kamu nanti coba disiapkan di rumah. Ya, perhatikan. Ambil gelas kaca, ya, gelas kaca. Jangan gelas aqua lo ya. Gelas kaca ya. Ambil gelas kaca. Setelah itu 5 gelas ya, dibuat ada 5 gelas. Ya. Siapkan 5 gelas kaca sama sumpit. Tahu sumpit belum? Sumpit logam yang biasanya dipakai untuk makan mie. Kalau nggak punya, pakai sendok logam. Kalau nggak punya, pakai sendok logam, nggak apa-apa. Ya? Ya. Nanti yang punya pakai sumpit aja, biar sendok apa gelasnya nggak pecah, ya. Yang nggak punya, pakai sendok logam, nggak apa-apa. Nah, perhatikan. Nanti diisi gelasnya, ya. Gelas, 5 gelas nanti diisi nih. Diisi air yang pertama diisi penuh. Terus yang kedua dikurangi dikit. Terus yang kedua diisi, yang ketiga diisi separuh. Yang keempat dikurangi lagi. Mister, mau ke toilet. Oke, silakan cepat ya. Terus yang kelima dikurangi paling sedikit. Ya, ini Aisana. Aisana sudah mulai praktek ini ya. Bagus ini Aisana. Ayo nanti dengerin ya hasilnya Aisana nanti ya, didengerin nanti. Mister. Ya. Mau ke toilet. Oke, mau ke toilet boleh. Nah, perhatikan. Mister, boleh izin minum
Boleh, mau drink silakan. Ya. Silakan drink, Mister tak drink kopi juga ya. Oke. Nah. Oke, jadi nanti kalau nggak bisa praktek sekarang nggak apa-apa. Nanti prakteknya setelahnya ya, setelah pelajaran juga boleh. Ya, no, nunggu mama jangan ngambil sendiri nanti pecah nanti. Nah, nanti jangan lupa di video ya, di video ya. Jadi nanti gelasnya disiapin. Setelah itu nanti dikasih air seperti contoh ini yang banyak, lalu dikurangi sedikit, terus separuh, dikurangi lagi. Setelah itu nanti dipukul ya, dipukul pakai sendok logam atau pakai sumpit. Setelah dipukul sama sendok logam atau sumpit, nanti bilang, Mister, ini misalkan nih Tristan, Mister, ini Tristan praktek gelas diisi air. Suara yang paling tinggi adalah yang sini, Mister, dibunyikan ting 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 ting. Suara yang paling rendah ini, Mister, bunyikan ting 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 gitu ya. Nanti videonya dikirim ke Mister. Ya. Paham? Paham ya? Oh, jadi nanti enggak paham. Jadi nanti enggak paham, Mister. Enggak punya. Gimana? Ya. Ya. Jam berapa, Mister? Kalau bisa sekarang enggak apa-apa. Tadi Aisana mau nyoba langsung enggak apa-apa. Bisa langsung nanti dapat nilai Mister langsung. Cesi mau sekarang juga boleh. Kalau nanti juga enggak apa-apa. Nanti jangan sampai sore ya, jam 5 aja terakhir ya. Jam 5 aja, jam 5 sore terakhir. Atau nanti kalau mamamu belum pulang ya, nanti gak apa-apa. Mungkin agak malam dikit, gak apa-apa. Tapi yang lainnya tolong nanti jangan sampai lebih dari jam 5. Supaya nanti Mister bisa atur jadwal yang lain. Nah, jangan lupa nanti di... Mister, aku gak paham. Ya, ini perhatikan, makanya Mister, sekarang perhatikan. Apa tugasnya? Nah, tugasnya sekarang lihat ke depan. Nanti cari apa namanya? Siapkan 5 gelas ya. Kaca. Sudah? Setelah 5 gelas kaca disiapkan, gelasnya sama ya bentuknya. Jangan ya, berbeda. Lah itu diisi air. Diisi air, yang pertama airnya penuh. Yang kedua dikurangi, yang ketiga dikurangi lagi separuh, yang keempat dikurangi, yang kelima dikurangi. Terus dibunyikan dengan sumpit atau sendok logam. Oke, Yakob tahu ya, Yakob. Ini semuanya ditepuk gitu. Nah, terus dipukul. Dipukul. Nah, nanti di video, setelah di video dikasihkan ke Mister gini, Mister, ini Yakob praktek gelas diisi air, terus dipukul. Yang suaranya tinggi yang ini, Mister. Ting 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 ting, tunjukkan. Yang suaranya rendah yang ini, Mister. Ting 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 ting. Kenapa kok suaranya tinggi? Karena airnya begini, Mister. Mengerti, Jacob? Ya. Good. Harus praktek supaya tahu kenapa kok nadanya tinggi. Apakah air yang banyak nadanya tinggi? Ataukah air yang sedikit nadanya tinggi? Nanti kamu mau jadi ngerti. Kalau sekarang kamu belum tahu, harus praktek dulu. Baru nanti tahu, oh jadi nadanya tinggi karena airnya begini, Mister. Nah, ngerti ya? Hebat nanti seperti itu. Oke, ada pertanyaan? Silakan, yo. Silakan, kalau mau ada pertanyaan, boleh tanya. Gak apa-apa. Yang sudah bisa, yang sudah bisa nanti apa namanya tinggal mengerjakan ya. Semua air
Sudah semuanya mengerti? Sudah. Oke, coba pakai yang lain. Buas mengerti, Buas? Oke, ada yang mau ditanyakan, Buas? Yang ada isinya gelas yang penuh kan, yang tinggi dong. Iya, dicoba dulu. Dicoba, nanti baru tahu. Kalau belum dicoba enggak tahu. Ya toh. Boleh pakai cellophane. Mister boleh pakai cellophane. Mikirnya belum pergi kok kamu. Belum ya. Nah, jenis? Jenis. Apa? Pakai apa? Cellophane. Oke, cellophane. Kilopon itu kan untuk main nanti Doremi Pasol. Bisa. Ya. Gimana, ada yang tanya apa tadi? Ya, jenis. Sekarang, Mister. Sebentar, jenis. Jenis Asra, jenis Jenika. Ya, ada yang mau ditanyakan? Ya. Bisa ngerti? Ngerti ya? Oke. Irin. Ya, Irin mengerti pelajarannya hari ini? Belum. Nah, ngomong-ngomong sendiri. Ya betul Gio. Jangan dipegang Gio. Kalau dipegang nanti suaranya kekerdam suara kekerdam tanganmu. Ditaruh di meja. Kameranya aja di. Ya kameranya aja diturunkan. Nah betul. Nah harus dipukul. Jangan dipegang. Nah, oke. Ayo perhatikan semuanya. Semuanya diperhatikan. Ini Gio mau praktek dulu. Perhatikan. Sebentar Gio. Ini biar yang lainnya biar Mister mute dulu. Oke. Biar enggak anu dulu. Oke. Lainnya tolong di mute ya. Sebentar Gio. Oke, biar semuanya mute dulu. Ya, harus di mute dulu biar semuanya nanti mempelajari. Oke. Ya, mana yang masih belum mute? Sudah semuanya. Oke. Terima kasih. Supaya ini pelajarannya semuanya mengerti. Ini terima kasih nih Gio. Ini ada yang mau praktek juga nanti siapa ini? Oh ini Austin. Oke nanti habis itu Austin ya. Sekarang Gio dulu ya. Oke perhatikan teman-teman yang lain. Perhatikan. Jadi ini supaya nanti kamu mengerti pelajaran pada pagi hari ini. Ya oke. Sekarang oke Gio. Praktekan yang banyak airnya dipukul Gio. Yang dikit airnya. Oke, yang banyak diulang lagi, Bio, yang banyak. Nah, terus yang kecil, yang dikit air. Oke, gimana, Gio? Yang paling tinggi, yang banyak airnya atau yang sedikit airnya? Yo, yang paling tinggi yang mana? Yang banyak. Kenapa, Gio, yang banyak airnya? Kan bunyinya lebih kantor. Bukannya dengan adanya air itu malah justru suaranya lebih pelan, Gio. Coba lagi. Ayo, dicoba lagi. Jangan dipegang, Gio. Nah, tuh suaranya tap. Nah, ini ting. Mana lebih besar, Gio? Mana yang nyaring? Yang nyaring? Yang sedikit airnya. Oke.
Ya, jadi dengan adanya banyak air akan membuat apa namanya? Membuat suaranya jadi tidak bisa keras karena terhambat dengan air. Tapi kalau yang sedikit air, dia lebih keras. Ya, sekarang kita praktekkan tadi. Siapa sih? Oke, Austin. Coba dimulai dari yang kecil dulu, yang airnya sedikit, Austin. Yang lainnya tolong di-mute ya, Austin, mic-nya. Iya, jawabannya apa, Nyong? Jawabannya apa? Ya. Oke. Yang lainnya tolong di-mute. Yuk, sekarang Austin mulai dari yang airnya sedikit. Ya, mulai. Terus? Ayo, lagi Mia yang keras supaya nanti kedengaran. Yang lainnya tolong di mute ya, biar apa namanya, biar suaranya Austin biar kedengaran. Ya, oke, ya Austin. Oke, berikutnya. Ya, berikutnya. Ya, berikutnya. Oke, berikutnya. Oke. Ya, Austin, suara yang paling tinggi yang mana, Austin? Yang mana? Ayo bilang loh, jangan diam aja. Yang airnya sedikit. Aduh, sambil makan. Nah, ini. Karena kalau enggak makan, jadi suaranya jadi pelan, Austin, ya. Jadi harus makan dulu, baru suaranya keras, ya, Austin, ya. Ya, jadi kuat gitu, ya. Oke, Austin. Mister tanya nih, Austin. Halo, Austin. Nah, Mister tanya nih. Austin, kenapa kok yang airnya sedikit, kok suaranya lebih kencang, Austin? Hah? Nggak tahu. Ah, kenapa? Kalau nggak tahu dipukul lagi tuh gelasnya biar ngerti nanti. Miss. Ah. Kan gelasnya kan sekarang. Ah, terus? Iya kan sekarang aku kalau di. Ah. Ya, siapa yang bisa jawab tadi dari teman-temanmu tadi? Kenapa gelas yang airnya sedikit suaranya lebih nyaring daripada gelas yang isi airnya banyak? Ayo, siapa yang bisa jawab? Saya, Mister. Siapa namanya? Gelasnya. Gio. Oh, Gio. Ya, gimana ya. Gio? Tekanan airnya sedikit. Wah, pinter. Kamu itu di pelajaran kelas 6 kalau itu. Ya, wah, ada bunyi tekanan air segala kamu ini. Waduh. Ya, yang lainnya ada, yang lain. Ya, gimana? Kenapa kok airnya sedikit kok malah suaranya lebih nyaring daripada yang airnya banyak? Karena gelasnya. Karena? Ya. Siapa lagi? Coba sebutin namanya dulu kalau nanti jawab. Nah, sekarang coba ini Gio. Gio, gelasmu masih di situ, Gio? Gio. Mic-nya dinyalakan, Gio. Mic-nya dinyalakan. Iya, mesin ya. Nah, sekarang Gio coba yang airnya sedikit dibunyikan. Tunggu, Mister. Oh, gitu. Coba yang teman-teman lainnya perhatikan ya. Ini Gio mau praktek sebentar.
Yang airnya sedikit dibunyikan, Gio. Ya, terus enggak usah yang airnya banyak enggak usah. Yang airnya sedikit aja dipukul, Gio. Nah, sekarang tangannya Gio memegang gelas yang airnya sedikit. Dipegang. Nah, sekarang dipukul, Gio. Suaranya gimana? Berbeda toh? Lebih pelan toh? Betul. Nah, sama seperti air tadi. Semakin banyak airnya, maka suara yang dihasilkan gelas jadi sedikit karena kepenuhan. Enggak yang ini loh. Iya. Jadi kalau airnya yang gelasnya airnya di gelas sedikit, maka suaranya akan lebih kencang karena tidak ada yang menghambat. Kayak tangan tadi memegang tadi ya. Oke, semuanya. Ya, sebelum Mister akan akhiri materi pada pagi hari ini, untuk Gio sama Austin enggak usah kirim video. Ya, karena sudah dapat nilai dari Mister karena langsung praktek. Bagi yang lainnya tolong nanti membuat memvideo ya gelasnya itu tadi dan nanti bilang ya, misalkan dalam video Mister yang gelasnya yang berisi air sedikit bunyinya seperti ini, yang airnya banyak seperti ini. Ya. Nanti dikirimkan ke Mister. Khusus untuk Gio dan Austin tidak usah mengirim video, sudah cukup. Ada pertanyaan? Iren mau praktek sekarang. Ya, untuk prakteknya pianika nanti minggu depan. Nanti minggu depan disiapkan pianikanya. Ya. Oke, kalau gitu Mister akan akhiri untuk pelajaran pada hari ini semuanya. Bye bye. Nanti jangan lupa dilihat di YouTube-nya sekolah ya. Oke. Okay.